Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebuah kampung ada seorang pemuda yang hidupnya sangat susah. Dia hanya bergantung kepada belah ihsan sayang jiran-jiran tetangga dia untuk mendapatkan sesuap nasi. Dan oleh kerana kampung dia tidak jauh daripada pantai, maka pada suatu petang pemuda ini pergi jalan dan berehat di tepi pantai. Ketika dia sedang berehat-rehat, tiba-tiba mata dia ternampak seekor burung helang yang terbang dan menjunam ke laut, kemudian menangkap ikan dan terbang ke darat terus dimakan ikan tersebut. Kemudian, tak lama kemudian, ada pula seekor burung helang menjunam ke laut dan di mulutnya ada seekor ikan dibawa ke darat, kemudian dimakan. Maka dia mendapat satu idea. Kalaulah seekor burung yang begitu lemah sekali bijak menggunakan mulut dia untuk menangkap seekor ikan berada dalam air dengan cekap sekali, apakah tidak aku, seorang manusia, menggunakan mulut aku untuk menangkap objek sebagaimana burung tersebut? Maka pemuda ini pun berlatih setiap hari, berlatih bertahun-tahun menangkap objek dengan menggunakan mulutnya. Dipendekkan cerita, maka pemuda ini pun cekap menggunakan mulutnya untuk menangkap objek. Mula-mula berlatih menggunakan objek kecil, kemudian menggunakan objek yang besar sedikit, dan akhirnya dia gunakan pisau untuk dibalik ke mulutnya, dan kemudian dengan tangkas pemuda ini dapat menangkap pisau tersebut. Akhirnya nama pemuda ini tersohor ke seluruh kampung dan akhirnya kalau zaman sekarang ini dipanggil viral. Oleh kerana namanya sudah tersohor dan terdengar kepada seorang raja di negeri tersebut, maka raja tersebut memanggil pemuda ini untuk buat persembahan di istana. Semasa pemuda ini membuat persembahan di istana, ada seorang permaisuri, maksud saya ada seorang puteri raja sedang tengok. Maka dipendekkan cerita, puteri raja ini pun kenal kepada si pemuda ini, akhirnya dia pun kahwin dengan puteri raja dan kehidupan pemuda ini sudah mula berubah. Pada suatu ketika ada seorang orang tua pergi berjumpa dengan si pemuda ini dan bertanya kepada pemuda ini, dari manakah ataupun siapakah guru yang dia belajar sehingga pemuda ini begitu cekap menggunakan mulut dia untuk menangkap objek. Lalu pemuda ini menjawab, saya tak belajar dengan siapa-siapa. Saya cuma berlatih dan berlatih dan berlatih, akhirnya saya menggunakan kemahiran itu daripada hasil berlatih saya sendiri dan tidak ada guru pun yang mengajar saya. Akhirnya orang tua ini minta kebenaran untuk membaling pisau ke mulut si pemuda tersebut. Dan apabila pisau ini yang dilontarkan oleh seorang orang tua tersebut, bila dilontar ke mulut si pemuda ini, maka pisau tersebut telah menembusi pipi kanan sehinggalah ke pipi kiri pemuda tersebut. Dan keluarlah darah yang begitu banyak sekali. Dan akhirnya orang tua ini memberitahu kepada si pemuda tersebut, katanya, akuilah gurumu walaupun ianya hanya sekadar seekor binatang. Jadi dipendekkan cerita, iktibar daripada cerita ini ialah walaupun sedikit ilmu yang kita ambil daripada orang, maka akuilah dia sebagai seorang guru kita. Ya, mudah-mudahan cerita ini memberi pengajaran kepada kita. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam masa. Saya sudahi dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh.